This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Tenaga.
akar kegagalan dengan usaha mencari puncak kegagalan. Motivasi, motivasi, motivasikan diri untuk berjaya. Setiap cabaran merupakan sebuah langkah permulaan kepada kejayaan. Kunci 6, kreativiti. Setiap individu yang ingin berjaya perlu ada kreativiti yang tersendiri. Tahu mencipta India sendiri dan mencipta kelainan. Kunci 7, inspirasi. Seseorang yang mahu berjaya memerlukan inspirasi untuk berjaya. Contohnya, mengagumi kejayaan tokoh-tokoh terkenal. Ini ialah cara efektif dan sangat terbukti untuk menginspirasikan diri sendiri. Kunci 8, mengawal masa dan kesihatan. Masa itu emas. Sebab tiktok, tiki-tiki-tok, masa berlalu tidak akan kembali. Kesihatan tidak terbeli. Oleh itu, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Badan cerdas, otak cerdas. Kunci 9, sentiasa melebihkan usaha. Usaha banyak, dapat banyak. Berkata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kunci 10, keyakinan. Jangan tewas sebelum berjuang. Bina yakin diri, mampu kita lakukan. Tiada yang mustahil, segalanya boleh. Tahukah anda, Malaysia mempunyai ramai tokoh yang sudah terkenal seantero dunia? Siapa? Siapa? Mari, mari tengok siapa. Bidang kesukanan. Wanita Asia pertama yang menduduki tangga pertama di dunia dalam sukan squash wanita. Kami tahu, kami tahu, yaitu Dato' Nicole and David. Ya, betul tu. Mari berjaya. Nak berjaya, tidak semestinya sempurna fizikalnya. Kisah inspirasi atlet paralimpik Muhammad Rizwan Puzi dalam acara 100 meter. Daripada budak nasi lemak kepada jago dunia, tonggaknya satu, usaha membaur bersama iltizam yang tinggi. Bidang pendidikan. Ada ramai tokoh pendidikan di negara kita seperti Tan Sri Zainal Abidin Ahmad, tokoh yang telah diberi gelaran Pendeta Bahasa Melayu. Bidang kulinari. Selebriti chef terbaik di dunia ialah Chef Beliau sangat cekap membuat pembaharuan, memperbaiki cara masakan dalam masa paling singkat. Beliau telah membintangi 6,000 program masakan di televisyen. Wah! Bidang hiburan, seorang penyanyi, penulis lagu, penerbit rakaman dan pengacara televisyen. Terkenal di Malaysia sehingga kini beliau telah memenangi lebih 250 anugerah muzik dari dalam dan luar negara. Wah, sungguh hebat. Mari berhibur sekejap. Ting ting tang ting tara ting ting tang ting. Lagu siapa ni? Dato' Sri Siti Nurhaliza. Bidang seni reka. Hati-hati. Mereka kasut bertaraf antarabangsa, yaitu Dato' Jimmy Choo. Ja. Bidang perniagaan. Zui. Tan
Fernandez ialah penggerak utama syarikat penerbangan Air Asia. Semua orang boleh terbang sekarang. Untuk melahirkan insan yang unggul, pelbagai pihak harus mengaitkan peranan masing-masing. Peranan individu. Individu mengaitkan peranan yang sangat-sangat penting. Ha, setiap individu mesti ada ciri-ciri seperti berikut. Disiplin diri, percaya diri, bersikap tekun, progresif, tegas, fokus, bersemangat, bermatlamat. Ada lagi. Ha? Apa lagi? Jadilah orang yang berilmu supaya kita mampu menawan dunia. Peranan ibu bapa. Biarlah didikan bermula dari rumah. Kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jangan sesekali mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Kerana mereka memerlukan semangat, nasihat, galakan dan kasih sayang. Peranan pihak sekolah. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan supaya dapat mencungkil bakat para pelajar. Peranan pihak kerajaan. Kempen jadilah modal insan yang seimbang haruslah diuar-uarkan. Wahai anak-anak bangsa, pemuda-pemudi tiang negara, terus maju berundur tiada demi nusa dan juga bangsa. Jangan dihitung resah yang dalam. Jangan dihitung payah yang datang. Jangan dihitung gelisah yang panjang. Dengarlah sini. Dengarlah sini. Kerana kejayaan kita melibatkan kebahagiaan keluarga, kemajuan sosial dan kegemilangan negara. Tanpa kecemerlangan tiada kejayaan. Tanpa kecemerlangan tiada harapan. Tanpa kecemerlangan tiada kebahagiaan. Oh why, oh why, oh why, oh. Kekalkan kecemerlangan. Jadi, ayo, ayo kita berganding bahu bersama-sama menuju alam baru. Generasi unggul negara terbilang. Andai kata pada berita, gelap berita di malam hari. Andai ada terlanjur kata, maafkan kita setulus hati. Sekian, terima kasih. Itulah hebatnya persembahan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pertandingan akan berhenti rehat seketika. Dan